Selamat pagi adik-adikku. Selamat pagi. Dah bersedia untuk latihan hari ni? Mestilah dah bang. Kalau takkanlah kita orang nak datang pagi Sabtu ni. Sanggup kita orang korbankan rancangan kartun pagi-pagi Sabtu untuk latihan ni. Bagus, bagus. Semangat tu lah yang kita nak tu. Kamu datang ni dengan siapa? Kita orang ingat nak jalan kaki. Tapi tersempat dengan bapa koma tadi. Iyalah tumpangkan kita orang. Yuan. Hey Fauzi. Korang datang tepat pada masanya. Cikgu Abdul Rahman pun dah sampai. Mana? Tu. Bagus. Semua dah sampai. Jangan bimbang. Latihan hari ini tak ada jogging keliling kampung. Sampai kena kejar anjing. Hari ini, kita tumpukan pada pemain yang jarang dapat praktis dengan penuh. Siapa, cikgu? Penjaga gol. Hah? Betul ke, cikgu? Betul. Apa kamu semua tunggu lagi? Cepat pergi ke padang. Baik, cikgu. Baik, hari ini kita akan membuat latihan yang lebih tertumpu kepada penjaga gol. Jadi, untuk para pemain lain, ini adalah peluang untuk kamu memperbaiki sepakan kamu. Kita buat sepakan penalti ke? Sepakan tu bebas kepada apa saja? Apa saja. Tapi kita akan mulakan dengan sepakan penalti, kemudian sepakan percuma, dan terakhir, sepakan penjuru. Boleh? Boleh, cikgu. Iwan, kamu ambil sepakan yang pertama. Ya, cikgu. Okey, semua bersedia? Fauzi, sampailah giliran kamu. Ya, cikgu. Wah, dah sampai giliran Fauzi. Tak sabar aku nak tengok dia tendang free kick ni. Fauzi, akhirnya sampai juga kau.
sangka tendangan free kick Fauzi dah semakin baik. Wah, Zito tak kurang hebatnya. Tapi free kick Fauzi lebih hebat. Tapi aku dah cuba sehabis baik. Bagus, Zito. Chun, giliran kamu pula. Baik, cikgu. Masanya aku nak cuba style tu. Eh, pelik betul gaya si Chun tu. Yelah, macam tarian hip-hop pun aku ada tengok. Keluarkanlah segala style pelik yang kau ada. Aku tak kisah. Dia lompat salah arah. Wah, tak sangka Chun boleh guna style menari hip-hop masa menjaga gol. Memang cool pergerakan dia. Cara dia selamatkan bola tadi memang bergaya. Jayalah! Budak ni memang kreatif. Lagi satu. Alamak, hebatnya dia. Habislah aku macam ni. Wow. Chun hebat, Chun hebat. Kau yang terbaik. Hebat, hebat. Nampaknya kita macam dah ada penjaga gol nombor satu untuk pasukan Selangor. Yeay, yeay. Terror, terror. Memang betul lah. Zito pun tak dapat tandingi dia. Memang pergerakan dia amat lembut dan tangkas. Hebat. Eh, Chin. Mana Chun belajar teknik hebat macam tu? Yelah, macam penari hip-hop tu. Macam kita tengok dalam TV. Oh, kita orang sekarang ni masuk akademi tarian. Saja nak isi masa lapang, kita orang ambil kelas tarian hip-hop. Yap, betul tu. Jadi, ilmu dari kelas tarian tu aku gabungkan sekali dalam teknik menjaga gol. Wah, betul ke ni? Belajar menari hip-hop? Eh, tunjukkanlah kita orang sikit macam mana tarian tu. Tunjukkanlah. Yelah, ajarlah kita orang. Wah, bergaya betul lah. Betul tu. Macam superstar aku tengok. Chun, ajarlah kita orang. Ajarlah aku. Aku pun nak. Aku pun nak. Ajarlah kita orang. Ajarlah. 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 Aku teruk sangat ke? Hai. Zito gagal selamatkan satu sepakan. Chun dapat selamatkan semua. Cukuplah latihan kita untuk hari ini. Bagus, Chun. Gawang kamu tak ditembusi hari ini. Teruskan prestasi macam tu. Baik, berkumpul semua. Apa pendapat kau, Mike? Macam mana aku nak atasi Chun yang sebegitu hebat tu? Kau tak tengok, Mike, pagi tadi. Macam mana aksi dia menyelamatkan bola-bola yang ditendang oleh Chun? Untuk dia yang lagi pendek dari aku, memang dia hebat.
Budak-budak tu pun cakap macam tu. Kau gelakkan aku, Mike. Aku tengah sedih ni, kau gelakkan aku pula. Tak apa, tak apa. Kau gelakkan aku, ya. Lepas ni, aku akan berlatih dengan lebih gigih lagi. Aku akan kupas lagi banyak buah kelapa. Hai. Aku akan kuatkan tangan aku. Aku akan atasi Chun. Aku mesti jadi penjaga gol nombor satu pasukan Selangor. Ingat, Mike. Tu janji aku. Biarlah tangan aku bengkak-bengkak. Tak apa. Aku tak kisah. Aku akan... Zito! Hah? Apa hal kamu terjerit-jerit ni? Tak ada apa-apalah, Pa. Saya berbual dengan si Mike ni. Berbual dengan Mike? Kenapa pula berbual dengan Mike? Faham ke dia apa kamu cakap? Tak juga, Pa. Baik. Jomlah kita masukkan kelapa-kelapa itu dalam lori. Papa. Ya? Yeah? Zito nak duduk sini dulu. Nanti Zito balik sendiri. Betul? Uh-uh. Kalau macam tu, Papa pulang dulu. Balik tu nanti jangan lewat sangat ya. Jumpa kamu di rumah nanti. Okey, Pa. Baik semua, saya amat berpuas hati. Kamu semua sedang berada dalam tahap yang membanggakan. Untuk latihan hari ini, saya akan mengadakan pertandingan kecil. 4 orang sebelah dan 2 orang penjaga gol menjaga gol yang sama. Ada hadiah ke, cikgu? Aduh! Tu jelah yang kamu tahu, ya, Sabok. Dengar dulu apa yang saya nak katakan ni. Jadi, ini adalah peluang untuk kamu semua untuk mengaplikasikan apa yang telah kamu pelajari selama ini. Selain itu, ini adalah pentas untuk kamu mempersembahkan skill kamu sebab saya akan menggunakan pertandingan ini sebagai salah satu medium untuk memilih siapa yang akan beraksi dalam kesebelasan utama nanti. Baiklah kalau macam tu, cikgu. Baik, dengar sini. Saya akan umumkan nama mengikut pembahagian kumpulan. Dengar baik-baik. Kumpulan 1, Iwan, Sabok, Chin, Han. Kumpulan 2, Iskandar, Azizul, Rizal, Elvin. Kumpulan 3, Santok, Fauzi, Ravi dan Mutu. Baik, perlawanan pertama. Kumpulan 1 menentang kumpulan 2. Kita akan gunakan setengah padang saja. Penjaga gol, dengar baik-baik. Kamu berdua akan menjaga pintu gol yang sama. Abang Dani akan merekodkan persembahan kamu. Berapa bola yang terselamat dan terlepas. Persembahan yang lain pun akan direkodkan juga. Rekod ini penting untuk pemilihan pemain pada masa akan datang. Sekarang, ambil tempat masing-masing. Semua dah bersedia? Sorry, Wan. Cis, kena gelecek. Mudah je bola ni. Bagus itu. Mestilah bagus. Aku adalah penjaga gol nombor satu Selangor. Sabuk, nah. Sekarang sampai giliran aku. Hah, tingginya dia lompat. Wan, bola! Ha!
sakitnya tangan aku. Ah, tahan situ. Jangan biarkan kesakitan ni mengganggu prestasi kau. Kalau macam ni, aku tak boleh bertahan lama. Sekarang apa yang aku patut buat adalah rampas bola daripada dia. Kalau aku gagal, aku akan kalah. Nampaknya persaingan sengit akan berlaku untuk merebut jersi nombor satu pasukan Selangor. Chun dan Zitu amat hebat sekali. Chun, biar aku ambil bola ni. Aduh! Pik, kenapa ni? Aduh! Yeah! Apa? Kenapa ni? Aduh! Ah! Aduh! Tangan aku! Hah? Zitu, kenapa ni? Cikgu! Zitu sakit! Cepat datang sini! Apa? Zitu sakit? Teruklah macam ni! Jani! Pergi ambil peti kecemasan cepat. Ya, cikgu. Aduh, sakitnya tangan aku. Tangan aku. Tidak sedar, cikgu. Zito, kamu tak apa-apa? Kamu dengar apa yang saya cakap ni tak, Zito? Zito? Cikgu, Iwan, tangan sakit, tak boleh nak gerak. Kenapa dengan tangan kamu, Zito? Bagitahulah cikgu. Aku pun tak tahu macam mana nak mula. Kebelakangan ini, aku banyak berlatih. Berlatih? Aku berlatih gunakan kelapa. Macam selalu, cuma kali ini aku gandakan lagi latihan. Baiklah, Mike. Sekarang aku nak kau tolong aku berlatih. Mula, Mike. Aduh! Kamu buat latihan tu hari-hari? Tapi kenapa kau nak susahkan diri kau macam tu? Aku mesti dapatkan jersey nombor satu tu, Wan. Tapi tidaklah sampai mencederakan diri. Lagipun Chun tu bukannya musuh kau. Kita kan semua kawan. Ya, aku tahu aku salah. Aku tak patut cemburu dengan Chun. Aku nak minta maaf dengan kau, Chun. Aku nak markah yang lagi tinggi daripada kau. Jadi itulah aku tolak kau sampai jatuh tadi. Kau maafkan aku tak? Tak apa. Aku pun dah lupa pasal tu. Baguslah kamu dah sedar kesilapan kamu, Zito. Sebagai seorang atlet, bila ada cabaran yang menanti kamu, kamu mesti mengambilnya dari sudut yang positif. Kamu mesti pastikan yang fizikal kamu sentiasa bersedia untuk pertandingan seterusnya. Macam kes kamu, kamu sudah terlebih positif hingga kamu sanggup mencederakan diri kamu semata-mata untuk mengalahkan lawan kamu. Saya harap kamu dapat belajar sesuatu daripada peristiwa ini. Di masa hadapan, fikir dulu akibatnya sebelum kamu lakukan satu-satu tindakan. Ingat tu? Ya, cikgu. Sekarang, apa yang saya mahu kamu buat ialah kamu rehat dulu. Saya bagi kamu cuti seminggu. Pastikan tangan kamu sembuh sebelum kamu datang berlatih. Iwan, Chun, kamu berdua tolong Papa Zito masuk ke dalam untuk rehat. Ya, cikgu. Zito, saya pening kepala mau pilih kamu atau Chun. Kedua-dua kamu bagus sekali. Walaupun Chun sangat tangkas dan mempunyai skill yang amat kreatif, kamu tetap ada bakat tersendiri, Zito. Asalkan kamu berusaha dengan bakat itu dan kuatkan lagi ketahanan mental kamu, kamu pasti akan menjadi seorang penjaga gol yang terhebat di masa hadapan. Berusahalah, Zito.